السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين مرسى في ذابلون برحمة يعني الله سبحانه وتعالى bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, nikmat, hidayah, taufik, dan inayahnya yang sangat banyak kepada kita, sehingga kita bersama-sama bisa bertemu dengan Ramadan tahun 1439 Hijriyah. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khazanah perbendaharaan kita menghadapnya insya Allah. Al muslimin rahimakumullah. Tahukah anda bahwa bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al Quran. Allah subhanahu wa taala di dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 185 menyatakan. Syahrul Ramadhan adalah unzila di quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al aya bulan ramadan di mana diturunkannya Al-Qur'an Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman bagi manusia secara keseluruhan dan pembeda antara hak yang batil muslimin rahimakumullah. Kalau demikian jelasnya bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka kita sebagai umat yang beriman adalah melaksanakan perintah-perintah di dalam Al-Quran. Menjalankan apa yang disuruh dalam Al-Quran. Mobil khusus perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena bulan ini berarti Allah menjelaskan Allah menegaskan bahwa orang-orang yang beriman hendaklah banyak-banyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Masya muslimin rahimakumullah. Ayat Al-Quran yang pertama diturunkan adalah suratul Al alak 1 sampai dengan 5. A'udhu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Khalaqal insana min alaqa. Iqra wa akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Ketahuilah bahwa bahwa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum turun Al-Qur'an ayat 1 sampai 5 surah al Al-Alaq ini ada sejarah yang melatar belakanginya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertahanus di Gua Kemudian didatangi oleh Jibril alaihissalam. Jibril datang kepada Rasul untuk meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Iqra ya Muhammad bacalah wahai Muhammad ma ana Aku tidak bisa membaca ya Jibril kata Rasul Yang kedua lagi Jibril meminta kepada Rasul Iqra ya Muhammad bacalah wahai Muhammad Aku tidak bisa membaca kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai yang ketiga kali Jibril meminta iqra bacalah ya Muhammad baca wahai Muhammad aku tidak bisa membaca ya Jibril kata Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu demikian oleh karena itu Jibril membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an suratul Al alaq ayat 1 sampai 5 ini para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang ingin kita bahas dalam kesempatan ini adalah bahwa bagai kenapa Jibril meminta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membaca itu sebanyak tiga kali. Para ulama menjelaskan, Iqra yang pertama berarti bacalah Al-Quran. Ada stratifikasi orang-orang yang membaca Al-Quran. Ada orang yang bisa membaca saja terhadap ayat-ayat Al-Quran. Maka Inilah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran satu juz, dua juz, tiga juz sehari untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Bagi mereka yang mampu membaca Al-Quran dengan banyak setiap hari, ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tidak cukup demikian saja. Ternyata Allah meminta kepada kita untuk iqra yang kedua, baca Al-Quran. Dengan cara mentadaburi, memahami makna kandungan dalam Al-Quran, karena bagi orang yang sudah tahap satu lewat tahap kedua, dia tidak cukup hanya membaca saja. Walaupun Al-Quran itu, apabila dibaca, akan mendatangkan pahala yang luar biasa. Rasul shallallahu 'alaihi wasallam menegaskan bahwa membaca Al-Quran itu setiap huruf daripada ayat-ayat Al-Quran diganjar oleh Allah dengan sepuluh kali kebaikan daripada setiap huruf-huruf Al-Quran. Bahkan Rasul menjelaskan bahwa huruf Al-Quran itu, itu adalah wala aku alif lamim harfan. Aku tidak membaca alif lamim itu satu huruf, melainkan alif lamim itu alif itu satu, lam itu satu dan mim itu satu. Berarti alif lamim saja sudah tiga huruf dari ayat-ayat Al-Quran. Bayangkan kalau orang membaca Al-Quran satu juz sehari, dua juz sehari, apalagi di bulan Ramadan. Tetapi bagi orang yang sudah ingin naik kepada peringkat yang kedua, yaitu membaca, memahami kandungan daripada Al-Quran, karena dari membaca dan memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran itulah dia akan memahami isinya dan akan tentu saja melakukan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran bacalah Al-Quran. Waratil Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan murattal, dengan tertil, dengan pelan-pelan. Dan kemudian ada gilirannya untuk memahami ayat-ayat kandungan daripada Al-Quran. Ma'asyur muslimin rahimakumullah. Sa'imin, sa'imat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra' yang ketiga hikmatnya adalah bahwa ternyata... Setelah kita membaca banyak terhadap ayat Al-Qur'an, memahami isi kandungannya, ternyata Allah masih mendorong kita untuk memahami ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an dikorelasikan dengan ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Karena alam semesta ini ternyata berbicara, alam semesta ini ternyata memberikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Quran itu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, maka bacalah Al-Quran dengan banyak, tentu saja ayat-ayat Al-Qur'an yang mendatangkan pahala setiap huruf daripada ayat-ayat Al-Quran itu, kemudian pahami makna kandungan dalam ayat Al-Qur'an itu, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang disuruh dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang ketiga supaya kita berkemajuan supaya kita mendapatkan manfaat daripada ayat-ayat Al-Quran itu kita mencoba menghubungkan dengan ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini bukankah alam semesta menjadi tanda kebesaran Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi daya taufik kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran memperbanyak bacaan Al-Quran lebih-lebih di bulan Ramadan dan kemudian memahami kandungannya dan selanjutnya kita juga menghubungkan dengan ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini alam raya ini yang kaya dengan tanda-tanda kebesaran Allah dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah itu mengantarkan kita mati dalam keadaan husnul khotimah amin Allahumma amin terima kasih